Oke, kembali lagi di channel vlog. Apa ini? Vlog apa nih? Vlog. Nah, daripada itu mending gua salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asti Rizky. Dan di vlog yang ke berapa nih? Udah mulai. Udah anjir. Ah, lu parah lu. Dan karena hari Minggu tanggal berapa, Bin? 28. Tanggal 28. Besok. Juni 2020. Gua lagi di rumah. Rumahnya Pak Hardi. Pak Hardi temennya namanya Sultan. Kok temennya sih? Anaknya namanya Sultan. Dan hari ini gue mau ngapain? Di sini. Gue mau perkenalan dulu. Enggak, Pik, gue mau kenalin dulu, Pik. Enggak, lu mau kenalin gue. Lu mau gue kenalin enggak? Sama followers-followers sampai berapa gue. Kan udah kelihatan biar hidup. Ya enggak, aku kayak tau muka gue, muka lu gimana. Ini untuk yang belum tahu, Rafiq lah namanya. Rafiq ada di vlog yang pertama. Itu yang gue cacimaki itu di nama Rafiq. Dan yang ini punya rumah, tuan rumahnya. Terbang. Betul. Terbang. Yang tadi tuh yang di belakang. Itu namanya Sultan. Di sini gue mau belajar apa nih? Belajar skate. Ini gitu dong, ini jangan kata-kata kasar. Apa ya, emang lu dapet ini? Apa? Nah, ini yang punya tuan rumah, yang tuan rumah punya rumah. Yang tuan rumah apa sih? Yang punya rumah, gua mau belajar skate sama dia. Gua belum bisa, belum bisa banget. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Dan sekarang jam 1:30. Sebenarnya gue mau ke sekolah dulu sih. R.O. Oh, ada rapat reuni sebentar. Mager. Yaudah, langsung aja kita. Kok rapat reuni sih lu? Hah? Kok rapat reuni? Nggak maksudnya? Reuni kecil-kecilan. Jadi, ya organisasi lah di sekolah. Gila. Itulah, harus ikut organisasi. Udah, kita langsung aja. Apa sih buat doang? Mau ke sekolahan dulu. Iya, main sama Ferdian nih kok. Tonton terus vlog ini sampai gue mau belajar skate. Nanti gue mau sekolahan dulu. Ini kucing kenapa tidur enak sekali? Ya gimana, nanti juga gue TW deh mah, cepet anjir. Ini kucing habis pada ngapain? Pada tidur. Itu mau mata kayak disiram air keras. Masalah aja. Oh maaf, ini sepertinya mereka habis minum-minum ini. Mas Weda enak. Ini tuh apa? Yang di Tul, ini apaan, Tul? Ya enggak, itu bukan apa-apa kok. Itu air putih dong. Ini air putih ya. Tapi kenapa kucingnya habis minum jadi tidur begini? Ini ada yang di sini tidurnya. Ada di situ. Itu siapa? Emaknya. Itu emaknya ya? Berapa tadi? Dia pelakunya sebenarnya nih. Yang mengedarkan minuman ini. Tapi sponsor nggak ya? Kayak nggak deh. Soalnya nggak ada mereknya. Ada lah, ini error. Nggak ketahuan, jangan disebut, goblok. Kucing, bangun. Sahur. Kecik. Oke, sekarang gue mau belajar skate sama Sultan. Woi, sini. Hah, sini gece. Woi. Apa bre? Nih, gue mau belajar skate sama dia. Kenalin dulu. Enggak, udah ada di opening. Tahu dia. Nih, gue mau belajar skate nih. Awalnya gimana? Awal dasar ada tiga. Betul. Pancasila. Enggak. Kan? Pertama itu lu bisa harus seimbang.
harus bisa seimbang. Seimbang. Terus dari seimbang itu lu bisa harus bisa seluncur. Seluncur kayak gimana tuh? Pantai? Apa ada yang di laut? Oh, seluncur lu harus bisa jalan gitu. Terus yang ketiga lu harus bisa oli. Oli apa tuh? Oli itu loncat. Oh, bukan oli kendaraan. Baca. Terus apa lagi? Lu mau lagi? Mau belajar dong. Belajar. Ya. Boleh. Ya, sekarang gua harus belajar main skate biar gua kalau narik bisa pakai skate, enggak pakai motor lagi. Gua skate. Merek-merek. Ayo, gimana nih itu awal-awal berdiri di atas skate? Lu contohin. Jadi, lu enakan cocoknya di mana? Cocoknya di iya depannya. Kalau misal kaki kanan lu cocok nih, berarti kaki kanan lu depan nih enakan nih. Berarti kaki lu belakang kan. Cuman kalau misalnya mana? Tadi kepotong videonya enggak masuk yang awal. Kaki kanan? Ya, lu enakan kaki kanan apa kaki kiri yang di depan? Coba lu contohin. Kalau gua kan enakan kaki kanan ya. Jadi gua kaki kanan depan berarti begini. Berarti gua jalan begini kan. Kalau kaki kanan miringnya ke kanan. Ke kiri. Kalau kaki kiri nih kanan. Oke. Kalau seluncur ke gua apa? Jangan konsultan mulu, kaki mulu. Patu apa coba? Oke. Enggak apa. Ya, jadi terus kalau misalnya lu udah bisa seimbang nih di atas papan. Udah boleh dah tuh meluncur. Meluncur ke? Bang meluncur. Mana? Belan. Oke. Coba lu contohin dulu ke sono, ntar balik lagi. Balik lagi ya. Oke. Ya. Sini. Kasih ke gua skate kayak gua jago. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Oli sama luncur. Okay. Lu coba oli nanti. Oli. Oke. Okay. Coba aja ya. Depan. Yang belakang sini ya. Baru ini gua arahnya ke sana. Nih, mundur lagi, mundur. Nah. Ada momen dong kejeledak biar mantep. Luncur. Coba lu simangin udah, jangan. Kejeledak dulu dong biar mantep. Kaki lu begini nih. Nah. Belakangan aja. Jangan ke depan kanannya. Biar mantep. Lu enggak usah ngomong, Pik. Dah. Ya dong kejeledak. Turun. Turun biasa aja. Banyak gaya cicing. Mana turun dah? Jatuh beda tuh. Nah. Naik lagi. Nah, harus agak ribet ya. A few moments later. Mikrofon pelunas utang. Dan sensor. Sini. Oh, boleh tuh, acara TV. Ini udah seimbang. Coba dah. Luncur enggak gitu. Lu ngapain kayak gitu mau syuting? Suster ngesot lu. DC. Ini kayak mau balap kuda. Aduh, ada momen ya. Biar ada momen gitu. Luncur dulu. Coba luncur dulu. Pik, dapetin pik. Dapet. Nabrak gua nih. Depan lagi kayak gini lo, kayak gini depan lagi. Ya, ya. Gimana bos? Gua udah jago kok belum? Ya, boleh lah. Tapi kalau udah aja. Ngeri banget. Apa coba? Kalau udah jago, kalau misalnya bisa ngeluncur, lu ngambilnya jangan gini. Kalau lu ngambilnya gini. Okay. Asik. Gimana kalau gak pakai cara gue baru gua? Rah, udah. Ek. Set. Jatuh gua. Emang pik, sini pik. Agak susah sih emang ini. Gimana kalau seluncur gini aja? Aduh sensor. Ya mau syuting suster ngesot lu. Halo. Ada lagi. Tahan. Anjing. Ribet gua. Anjing
nyetir motor lagi. Tapi buat ini baju skate doang. Anjing lebay banget. Ini udah mau maghrib tuh, kita telat. Next lagi kita bakal. Kayaknya untuk hari ini cukup belajar skate-nya. Mungkin besok-besok gua mau beli sepatu roda aja dah. Skate jatuh sakit ini gua. Sumpah. Wow. Gimana, Bro? Sama Bang, salah gua ajarin skate. Gua ajarin. Lu ngajarin gua. Oh iya. Jancu. Wow. Aduh, sakit juga. Oke, cukup untuk hari ini. Hari yang lelah belajar skate doang, ngerti ke setengah jam loh pada. Dia jago, gua kok gua gak jago ya? Ya. Oke, sekarang udah mau maghrib, gua mau mandi. Itu numpang mandi ya? Bolehan. Oke, untuk sekian vlog pada hari ini, Minggu. Tanggal berapa sekarang? 8. Tanggal 28 Juni 2020. Cuy. Klik jempol ke atas. Jempol ke atas? Oh, like. Benar. Dan subscribe channel ini, komen yang positif, tapi bukan positif COVID, tapi positif membangun. Terima kasih atas kerjasamanya. Oh iya, makasih Rafiq. Oh, yeah, you need to go to